Halo co-friends, di sini terdapat soal, terdapat sebuah segitiga di mana panjang AB-nya 12, AC 15, dan kita akan mencari panjang BC. Untuk menyelesaikannya, kita akan menggunakan rumus Pitagoras, di mana rumusnya adalah AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ini adalah rumus yang berlaku pada segitiga siku-siku, di mana siku-siku pada segitiganya yaitu pada titik B. Maka di sini kita akan mencari BC. Dari rumus dapat kita turunkan menjadi BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Maka BC kuadrat sama dengan, kita lihat pada segitiga, panjang AC adalah 15. Maka, kita tulis 15 kuadrat dikurang AB kuadrat. Panjang AB yaitu 12. Maka, 12 kuadrat. Sehingga BC kuadrat sama dengan 15 kuadrat yaitu 225 dikurangi 144. Maka, BC kuadrat sama dengan 81. BC sama dengan akar dari 81 atau sama dengan 9. Maka jawabannya panjang BC yaitu 9. Sampai jumpa pada soal selanjutnya.